Hi guys, selamat datang ke Ornament Lab Channel. Woo! Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Assalamualaikum sekali lagi. Dan dengan itu aku nak cakap dengan korang, selamat datang ke Ornament Lab Channel. Kali ini aku nak buat battle dengan Mon lagi sekali. Dengan Battle Majorette Tune-Ups. Battle Majorette Tune-Ups, apa benda tu? Kalau korang pernah datang daripada channel Hobi Bukan Tekanan, kita orang ada pernah buat battle satu kali tu. Kita orang battle ni lah, Blind Box Majorette Tune-Up. Dalam apa maksudnya tu? Apa maksud Blind Box Challenge tu? Kan aku sebut je tadi, lain ni lain. Ni sebenarnya adalah Blind Box. Apa yang korang dapat dalam ni tak tahu, kecuali ada kod dia tu. Oh sini. Okay, ada kod number ni menentukan kereta apa yang kau dapat. Aku tak tahu apa yang ada dalam ni. Mon kata bagi tahu dia nombor tu dan dia akan beritahu apa yang aku dapat. Tapi tak nak, aku nak surprise. Itu salah satu sebab aku suka benda ni. Ini yang bukannya apa, ni nama pun game man. Aku nak lawan dengan Mon, siapa yang paling rare. So macam ni, dalam ni ada dia punya parts-parts tune up dia. Yang ni pun ada. So yang tengah ni dia punya macam box dia lah. Aku ada van tu, van aku tu dah hilang. Anak buah aku ambil dia macam bala dendam. Dia punya aku buka, aku punya dia ambil. Macam tu. So aku tak nak compare lah dengan yang van high ace yang aku dapat sebelum ni. Tapi video tu dapat sambutan yang hangat, jadi aku nak battle dengan Mon lagi sekali. Okay, let's go. Oh, dia tak macam sebelum ni. Sebelum ni dia ada gear kat tengah ni supaya dia lock dia, Siri 3. Ha, aku lupa nak cakap dia Siri 3. Ya, aku battle tu Siri 2 ke Siri 1 aku tak ingat. So yang bezanya kali ni dia ada neon effect. Neon effect tu aku tak sure. Maksudnya hijau ni memang hijau terang ke atau apa ke, aku tak tahu. Oh dia. Okey, yang ni, yang ni nampak kemas. Tak silap aku yang merah sebelum ni tak ada tau. Tak ada tulisan, dia kosong saja. Hijau sini. Hijau tu ni lah benda ni. Alright. So kita tak tepi, kita tengok kereta terus. Wow, kita dapat kereta apa? Wow, highlight. Oh, Ford pickup. Eh, lawa tu. Kita dapat kereta apa? Ford. Oh, kita dapat yang paling bawah sekali. Tak, tak ada nasib lah. Memang kita... Eh, ya ke? Macam ya? Ah, ya, betul-betul. Kita dapat kereta bawah sekali. Which means bukan rare, bukan apa. Normal saja. Dan aku tak kisah. Sebab yang ni pun nampak style gila. So, kalau rare, dia punya tayar dia tayar off-road. Ada lagi tak yang Ford atas ni? Tak ada. Ya, betul. Okay. So, yang paling rare adalah ni. Apa ni? Nissan Z. Kereta favorite aku. No. Lama. Mantap siut. Ford Raptor. F-150. Cantik siut. Suspension tayar getah. Eh, bukan getah. Ingat getah, macam getah. Tapi bukan getah, tapi ada suspension baik. Gila. Ford F15 Raptor, 150 Raptor asphalt truck. Asphalt. So dia kereta, yalah, kita jalan entah. Tayar getah ni adalah dia punya tune up.
Jadi kita pasang. Itu dia. Oh, ada exhaust sini. Dia punya detail lebih kecil dia. Okay, so there you go. Siap. Okay, ni stiker. So, apa pendapat korang? Cantik tak? Bagi aku cantik lah. So, dalam dia pun masih lagi detail kalau korang nampak tu. Daripada gelas merah dia tu. So, kita compare dengan satu major rate-nya line-up juga. Ni Nissan Nismo GT3. Nampak tu? Ni so, ni sebelah-sebelah. So, komen kat bawah apa korang rasa dan perlu ke aku beli lagi sebab aku nak dapatkan Nissan tu juga supaya aku boleh compare dengan Nissan Z yang aku ada beli daripada Hot Wheels. So, kalau korang suka, korang boleh komen lah kat bawah. Kalau video ni berjalan dengan lancar lagi sekali macam aku cakap, dan ramai yang tengok, ramai yang like, ramai yang subscribe, aku akan buat lagi. Nah, itu jangan lupa tengok dekat video mon. Oh, tak boleh lah. Dah tak muat dah. Tau, jangan lupa tengok video mon. Dah dengar itu. Assalamualaikum. Bye-bye. Are you kidding?